Kali ini Mimin akan membahas bocoran trailer sinetron Love Story untuk episode selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode kali ini, Papa Wilan menemui Maudy. Namun kira-kira, apakah yang mereka bicarakan? Apakah kedatangan Papa Wilan hanya untuk meminta Maudy untuk mempertimbangkan kembali keputusannya itu? Karena Papa Wilan tidak mau kehilangan menantu kesayangannya seperti Maudy. Kebaikan dan ketulusan Maudy lah yang telah membuat Papa Wilan sangat sayang kepada dirinya. Namun kira-kira, apakah Maudy akan mendengarkan nasihat Papa Wilan dan mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Ken? Karena Maudy selalu menghormati apa yang telah menjadi keputusan Papa Wilan. Atau Papa Wilan akan menghormati keputusan Maudy karena ia juga merasakan kalau anaknya itu bersalah dan ia ingin yang terbaik untuk Maudy. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada episode kali ini? Apakah pernikahan antara Ken dan Maudy akan benar-benar berakhir?